Hari ke-11, pagi yang ajaib. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya Anda masih bisa hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai. Cara yang paling mudah dan sederhana untuk memastikan hari Anda penuh dengan keajaiban adalah mengisi pagi Anda dengan syukur. Ketika Anda memasukkan syukur ke dalam rutinitas pagi Anda, Anda akan merasa dan melihat manfaat ajaibnya di sepanjang hari. Setiap pagi penuh dengan peluang untuk bersyukur, dan itu tidak akan melambatkan Anda atau membutuhkan waktu tambahan, karena Anda dapat melakukannya secara alami sambil melakukan segala sesuatu yang lain. Dengan mengisi pagi Anda dengan syukur, ada bonus tambahan karena rutinitas pagi Anda adalah saat-saat pikiran negatif menyerang, meski Anda tidak menyadarinya. Ketika pikiran Anda terfokus untuk mencari hal-hal yang patut disyukuri, tidak ada lagi ruang tersisa bagi pikiran-pikiran negatif yang berbahaya. Dan setelah latihan ini, Anda akan memasuki hari dengan perasaan lebih bahagia dan lebih percaya bahwa hari yang sedang menjelang ini akan menjadi hari yang hebat, dan saat itulah Anda akan melihat keajaiban terjadi di depan mata Anda. Ketika Anda bangun untuk hari baru pada hari ini, sebelum bergerak, sebelum melakukan apapun, ucapkanlah kata-kata ajaib, terima kasih. Ucapkan terima kasih atas kenyataan bahwa Anda masih hidup dan Anda masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk hidup. Hidup Anda adalah anugerah. Setiap hari adalah anugerah. Dan jika kita sungguh-sungguh memikirkannya, adalah mustahil jika kita bisa bangun pagi tanpa mengucapkan terima kasih. Jika Anda pikir satu hari baru bukanlah satu hal yang besar, coba bayangkan bahwa Anda tidak mendapatkan hari lagi besok. Bagaimana rasanya? Mungkin Anda masih mengantuk atau alarm membangunkan Anda untuk berangkat kerja atau bangun siang di akhir pekan. Yang jelas begitu bangun, bersyukurlah atas satu hari lagi di dalam hidup Anda. Bersyukurlah Anda masih diberi kehidupan satu hari lagi di dalam hidup Anda. Bersyukurlah atas tidur yang nyenyak yang telah Anda terima. Apakah Anda cukup beruntung untuk tidur di tempat tidur, lengkap dengan spray, bantal, dan selimut? Bersyukurlah. Saat kaki Anda menyentuh lantai, bersyukurlah. Apa Anda punya kamar mandi? Bersyukurlah. Apakah Anda bisa memutar keran dan langsung menerima air bersih yang segar di setiap pagi? Bersyukurlah. Bayangkan semua orang yang telah menggali tanah, meletakkan pipa menyeberangi negeri ke seluruh kota, sepanjang jalan, sampai ke rumah Anda, sehingga Anda bisa memutar keran dan menerima air panas yang nyaman dan bersih. Bersyukurlah saat Anda meraih sikat gigi dan pasta gigi dan masih bisa menggosok gigi. Dan bersyukurlah tanpa keduanya, hari Anda tidak akan dimulai dengan nyaman. Bersyukurlah atas handuk, sabun, cermin, dan segala sesuatu di kamar mandi yang Anda gunakan untuk membuat Anda merasa segar, siaga, dan siap menjalani hari. Saat Anda berpakaian, pikirkan betapa beruntungnya Anda mempunyai banyak pakaian untuk dipilih. Bersyukurlah. Pikirkan berapa banyak orang yang telah terlibat untuk membuat benda-benda yang Anda kenakan sepanjang hari. Kemungkinan besar pakaian Anda yang Anda kenakan saat ini berasal dari banyak negara di planet ini. Berterima kasihlah pada semua orang. Apakah Anda punya sepatu? Anda sungguh beruntung. Bayangkan hidup Anda tanpa sepatu. Dan juga banyak hal kecil lain yang bisa disyukuri untuk Anda setiap pagi untuk memastikan keajaiban beserta Anda pada hari ini. Saya selalu gembira akan prospek sebuah hari baru, sebuah upaya baru, dan satu awal lagi, dan mungkin sedikit keajaiban menanti di suatu tempat di balik pagi. Jadikan hari ini sebaik mungkin dengan syukur yang terpusat dan menyusupkan keajaiban ke dalam rutinitas pagi Anda. Sejak Anda membuka mata sampai mengenakan sepatu atau selesai bersiap menuju tempat aktivitas Anda, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih di dalam benak atas segala sesuatu yang telah Anda sentuh dan Anda gunakan. Tidak menjadi masalah jika Anda tidak mandi atau berpakaian di pagi hari. Anda masih bisa menggunakan latihan pagi ajaib ini sebagai penuntun dan menerapkannya ke dalam apapun di rutinitas pagi Anda. Jika Anda bangun dan sarapan terlebih dahulu,
saat menyentuh dan menggunakan setiap benda untuk sarapan, ucapkanlah terima kasih. Bersyukurlah atas tersedianya teh, kopi, susu, jus, atau sarapan Anda. Mereka telah membuat pagi Anda terasa nikmat dan memberi Anda energi. Bersyukurlah atas peralatan dapur yang Anda gunakan untuk membuat sarapan. Kompor, gas, lemari pendingin, piring, oven, pemanggang roti, membuat kopi, saringan teh, cerek, teko, dan lainnya. Setiap hari, tanpa kecuali, saya mengucapkan Alhamdulillah saat saya menurunkan satu kaki ke lantai dan hirobbil alamin saat kaki lainnya menjejak ke lantai. Sehingga saat kedua kaki saya menyentuh lantai untuk pertama kalinya di setiap hari, saya sudah mengucapkan Alhamdulillah hirobbil alamin atau terima kasih. Saat saya berjalan ke arah kamar mandi, saya mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih pada setiap langkah saya. Kemudian saya terus mengucapkan terima kasih di dalam hati saya saat menyentuh dan menggunakan setiap benda di kamar mandi. Pada saat saya berpakaian dan bersiap, saya merasa begitu bahagia sehingga rasanya saya bisa melompat dengan gembira. Dan ketika saya merasa sebahagia itu, saya tahu bahwa syukur saya telah bekerja dan saya dijamin akan memiliki hari yang ajaib. Saat saya menjalani hari, saya sungguh-sungguh merasa seakan memiliki suatu daya yang ajaib, karena hal-hal baik bermunculan satu persatu. Dan setiap kali satu hal baik terjadi, saya menjadi lebih bersyukur, dan ini semakin mempercepat keajaiban dengan semakin banyak hal-hal baik yang datang dan terjadi. Anda pasti pernah mengalami satu hari baik, di mana ketika segala sesuatunya bergulir dengan mulus dan baik untuk Anda. Nah, hari seperti itulah yang akan terjadi setelah Anda melakukan latihan pagi ajaib. Tetapi, tentu saja lebih berlipat ganda. Latihan ajaib di hari ke-11, pagi yang ajaib. Nomor 1, ketika Anda bangun untuk hari yang baru, sebelum melakukan apapun, ucapkanlah kata-kata ajaib, terima kasih atau alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sejak membuka mata sampai selesai bersiap, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih atas segala sesuatu yang Anda sentuh dan Anda gunakan. Nomor 3, menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda, tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu, baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap karunia ucapkanlah terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. Dan nomor 4, sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkanlah kata-kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.